Di sini. Masjid Bani Haram ni dulu di sinilah tapak rumah sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah bin Haram. Okey. Kalau kita tahu waktu perang Khandaq, seramai lebih kurang 1000 orang tentera dikerah untuk gali parit lebih kurang dalam 7 km daripada bukit Sila sampailah ke Hajimatul Shaykhan tadi yang kita lalu tadi. Dan dikatakan juga di sinilah tapak rumah sahabat Nabi bernama Jabir tadi. Ketika mana perang, umat Islam ketika itu diuji dengan kelaparan dan musim sejuk. Dan ada ketika satu peristiwa mujizat Nabi SAW berlaku. Ada satu batu yang mana tidak boleh dipecahkan oleh sahabat Nabi SAW. Lalu sahabat ni pergi jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, ada satu batu besar yang tak boleh dipecahkan." Lalu Nabi SAW pergi pukul batu tersebut. Satu kali Nabi pukul, keluar cahaya seperti kilat. Dikatakan cahaya itu tanda ataupun alamat yang mana Islam akan menguasai sehingga ke Syam. Islam akan tersebar sehingga ke Syam. Nabi pukul lagi sekali batu. Nabi kata keluar lagi cahaya kali kedua. Nabi kata untuk kali kedua ini malaikat khabarkan Islam akan tersebar sehingga ke Syam sampai ke Parsi. Dan yang ketiga, Nabi pukul pecah batu tersebut dan keluar lagi cahaya. Cahaya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat khabarkan juga Islam akan tersebar sehingga ke Yaman ketika itu. Dan ketika itu umat Islam diuji dengan kelaparan kan? Saya kata. Lalu seorang sahabat yang bernama Jabir ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Ketika itu umat Islam tak dibenarkan balik. Semua Nabi kerahkan untuk gali parit. Yang nak balik mesti kena minta izin dengan Rasulullah. Lalu sahabat ni, Jabir ni, pergi jumpa Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku nak minta izin untuk balik ke rumah sekejap untuk tengok ada makanan tak. Sebab waktu Nabi pecahkan batu itu, terselak baju Nabi. Melihat di perut Nabi, Nabi ikat batu, ikat perut Nabi dengan batu sebanyak 2 biji. Sahabat lain ikat batu 1 biji je. Lalu Nabi SAW kata, "Aku lagi lapar daripada kalian." Sebab kalau Nabi ni, kalau Nabi sakit, double. Kalau kita sakit biasa, Nabi sakit luar biasa. Kalau Nabi lapar, kalau kita lapar, Nabi ni lapar lagi lapar daripada kita. Double daripada kita. Lalu sahabat Jabir ni minta izin untuk balik ke rumah dia. Dikatakan di sinilah tapak perumahan rumah sahabat itu, yang mana terjadi juga mujizat Nabi SAW. Ketika Jabir balik, Jabir melihat ada seekor kambing, anak kambing dan sedikit gandum. Lalu Jabir minta isteri beliau untuk masakkan kambing tersebut dan buat roti daripada gandum tersebut. Lalu Jabir ni pergi jumpa Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kat rumah aku ada sedikit makanan. Ada kambing, anak kambing yang kecil dan juga ada gandum sikit. Jadi aku nak undang." Jadi dia, Jabir ni, undang Rasulullah dan beberapa orang sahabat sahaja. Lalu dia minta Nabi ajak beberapa orang sahabat untuk datang ke rumah dia untuk pergi makan. Lalu Nabi SAW naik atas satu batu. Nabi kata, "Wahai Rasulullah," Nabi seru semua tentera muslimin ketika itu, hampir 1000 orang. Dia kata, "Wahai kaum muslimin, Jabir ajak pergi rumah makan." Padahal nak Jabir kata ajak beberapa orang saja. Lalu dia, Nabi SAW ajak semua 1000 orang masa itu. Terkejut Jabir ini. Jabir kata, ada satu riwayat mengatakan, "Sesungguhnya hari ini aku akan dimalukan oleh sahabat-sahabat aku." Nabi SAW kata, "Jangan. Kamu balik dan jangan usik masakan yang dimasakkan oleh isteri kamu tu. Jangan usik, biar aku yang sendiri yang cedok." Lalu Nabi SAW dan sahabat datang. Nabi sendiri yang cedokkan, dikatakan kambing tersebut dibuat gulai ataupun sup. Yang tu saya tak pasti, Allah Alam. Yang pasti ada makanan daripada seekor kambing. Nabi cedok untuk setiap tentera dan Nabi bagikan roti itu kepada setiap tentera. Bayangkan masa itu diuji dengan sejuk dan kelaparan dan tak ada inflasi, tak ada makanan masa itu.
musim tersebut, musim perang yang Khandak. Bayangkan tentera muslimin yang lapar, yang dah beberapa hari tak makan, dan hari yang kemudian ke depan ni tak tahu lagi boleh makan ke tak. Dia punya kelaparan tu macam mana tentera muslimin. Lalu bila Nabi bahagikan makan ni, makanan ni cukup untuk 1,000 orang ni dan ada lebih lagi. Terkejut Jabir ni, Jabir kata sesungguhnya aku melihat sendiri waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam cedok makanan yang daripada dalam bekas tu bertambah. Setiap kali dia berkurang, dia bertambah. Sama juga macam gandum. Setiap kali ambil daripada gandum untuk buat roti, gandum tu dia akan naik balik. Ha. Ambil gandum untuk buat roti, gandum tu jadi naik balik. Macam bertambah-tambah. Itu antara mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kat sini. Dan lebihan, ada lebihan daripada gandum dan kambing tu sebut, Nabi kata pergi bahagikan dekat jiran-jiran yang terdekat. Dan peristiwa itu berlakunya di sini. Bismillah. Ada soalan? Bani. Tara. 31. 13. Yang saya tak pasti tarikh apa tu. Bani Arin. Bani Arin.